kita di sana lah, mana tuh bisa diambil ya, dari rumah sebelah. Yang setahu kami, kami terbangun, api udah mulai nyala. Ya, kami namanya warga berjibaku untuk mematikan api. Cuman ya, api semakin membesar, nggak bisa kami padamkan. Terus penghuninya Pak, yang dari dalam? Penghuninya sebagian bisa keluar, sebagian nggak bisa, terjebak dengan api. Sebagian itu kenapa nggak bisa keluar Pak? Terjebak dari karena api? Karena kan orang itu tidurnya di lantai atas. Api, sementara api datangnya dari bawah. Orang itu mau keluar udah terjebak api, akses untuk keluar nggak ada. Jadi meninggal tuh karena terbakar Pak? Ya, karena terbakar dan mungkin karena asap ya kan? Jatuh juga ya? Nah, jatuh juga ya, kebakar ya. Jadi maraknya lantainya jatuh ke bawah. Sementara aduh. Tadi yang selamat itu bagaimana upaya mereka untuk menyelamatkan diri Pak? Ya digendong ibunya dari sini lah. Dari akses ini lah, jalan batu setapak ini yang dari atas. Baru dioper ke bawah sih anaknya, baru dia pun turun. Intinya kejebak lah orang itu, intinya kejebak api, nggak ada akses keluar. Bapak warga sini Pak? Tetangganya. Tetangga sini. Itu Pak, warga buka posko Pak ya? Posko ya. Mandiri atau seperti apa Pak? Posko untuk bantuan sementara inilah, sebelum ada posko-posko yang lain kan, mana tahu ada yang membantu, entah pakaian bekas apa kan? Inisiatif warga sini warga Pak ya? Warga sini ya, inisiatif. Karena ada dari apa nggak kan? Kalau pemilik rumah ini siapa Pak? Pemiliknya? Ada Pak, gimana hidup orangnya kan? Lanjut. Masih hidup suami istri? Masih suami istri, masih hidup. Anaknya tiga lagi, cucunya dua. Yang meninggal itu siapa aja Pak? Menantu? Menantu satu, anak lima. Menantu satu, anak lima. Menantunya laki-laki atau perempuan? Iya, laki-laki. Laki-laki.